Sekarang sepatutnya dia akan self test dahulu lah. So sekarang ni kita tengok ada self test yang fail. Okay, so bila ada self test fail, kita akan cancelkan segala operation tadi. Kita cuba lagi sekali. Okay, ada sesuatu yang terjadi pada kita punya operation. Bila kita tekan continue, dia akan stop dahulu semua benda. Kita perlu restart semula kita punya operation. Sebab apa? Bila mana ada terjadi apa-apa error pada kita punya instrument, kita perlu troubleshoot dahulu masalah tersebut, kemudian baru kita run semula. Okay, kita cuba lagi sekali. So, kita restart semula, self test. Okay, masih ada error lagi.